Assalamualaikum. Kisah saya hari ni, di mana kereta aku baru balik daripada Perlis, dari Kedah, tak boleh hidup. Lepas tu hantar pomen datang, dia try jumpa pakai bateri, tak hidup. Masukkan bateri dia pun tak hidup. Bila tolak baru hidup. So aku dah hantar pomen, dia tukar starter. Dah starter okey, dia kata alternator pula problem. Sekarang ni kereta aku bateri tak cas. Bateri memang tak cas. Tapi aku cuba untuk balik Perlis ke Kedah. Dari Perlis ke Kedah. Doakan aku selamat sampai ya. Sekarang aku baru lepas sempadan Perlis nak ke Changlun. Perjalanan aku ambil masa dalam 2 jam untuk sampai ke Kulim Kedah. Sekarang aku masih dalam sempadan dekat Changlun. Jam menunjukkan pukul 6. Aku baru lepas flyover daripada nak ke Changlun. Belum sampai highway lagi. Okay, sekarang aku ada dekat Changlun. Traffic light pula. RPM stabil, temperature stabil. InsyaAllah selamat sampai. Sekarang saya dah lepas highway. Jam menunjukkan pukul 6.20. Okey. Apa yang mencabar sekarang, sebab sekarang dah malam, aku tak boleh buka lampu. Akhirnya ke Cundang juga. Bateri dah tak ada. Alternator tak cas. Telefon aku pun dah tak berapa ada. So sekarang tak tahulah bantuan ada ke tak ada. Kita tunggulah. Okay, akhirnya bantuan dah sampai. Yang menolong adalah family saya sendiri. Dia cuba masukkan bateri kereta ayah saya ke dalam kereta ni. Sekali start saja. So, saya akan bawa pelan-pelan untuk perjalanan balik lah. InsyaAllah, selamat sampai.